Christ We Proclaim, Sekolah Palembang Harapan. Selamat sore Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sore ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk bisa menikmati Tuhan di dalam ibadah kita sore ini. Sebelum kita menyanyikan pujian kita yang pertama, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga,
Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore ini kami boleh diberikan kesempatan bersama-sama untuk beribadah. Kami juga bersyukur ya Tuhan kepada-Mu kami boleh melewati quarter break yang pertama ini. Dan saat ini ya Tuhan kami mau beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan memberkati hati kami, memberkati pikiran kami, sehingga kami boleh menikmati Tuhan di dalam setiap pujian kami, terlebih ya Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kunaikkan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita. Yang pertama, kita akan mendoakan untuk rencana PD tanggal 30 sampai 1 Oktober. Kemudian kita akan bersama-sama bersyukur untuk karena kita telah melewati proses quarter 1. Kemudian kita akan berdoa juga buat program Student Council di Senior. Kemudian kita akan mendoakan program Departemen Umum. Kemudian akan mendoakan kesibukan di tingkat junior dan juga tingkat senior.
Baiklah, saat ini mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur buat segala kasih dan kebaikan-Mu hingga kami pada saat sore hari ini bisa berkumpul kembali Tuhan untuk bersama-sama ibadah menaikkan puji-pujian kami kepada-Mu. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa menaikkan doa syafaat kami, kiranya Engkau saja yang memampukan, yang memberkati setiap doa syafaat kami ini Tuhan. Kami mau berdoa terusnya buat PD yang akan kami laksanakan tanggal 30 September sampai 1 Oktober. Kiranya Bapa Engkau yang memampukan setiap guru-guru yang mengikuti PD, juga para leader yang menyiapkan, kiranya hikmat-Mu saja Tuhan yang boleh menyertai setiap kami sehingga PD dapat dilakukan dengan baik dan kami boleh belajar sesuatu. Bapa, kami juga mau bersyukur kepada-Mu Tuhan terusnya buat kuarter 1 yang boleh kami lewati bersama-sama dalam kelas, setiap kelas yang ada. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati kami para guru-guru dalam mengajar, dalam apapun yang kami lakukan, kiranya semuanya Engkau boleh berkati. Biarlah apapun yang telah kami berikan dalam kuartal 1 ini Tuhan dapat memberkati anak-anak, dapat menyentuh jiwa mereka sesuai dengan pertolongan Roh-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa terusnya buat student council Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap pihak yang terlibat dan juga siswa yang ikut mendaftarkan diri Tuhan. Kiranya biarlah apapun yang terjadi Tuhan itu boleh sesuai dengan izin-Mu saja ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa rencana-Mu adalah rencana yang terbaik sehingga setiap siswa yang terlibat nanti atau terpilih nantinya, kiranya Engkau yang memampukan setiap mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat Departemen Umum Tuhan yang akan open house, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan setiap kegiatan yang ada. Biarlah dalam setiap proses pelaksanaan open house ini Engkau yang memperlancar segalanya Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan itu boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Amin. Bapak Ibu, sore ini kita juga akan berdoa. Ada 5 pokok doa kita. Yang pertama dalam program junior, yang kedua adalah program PPKN dan vaksinasi, yang ketiga kesehatan guru, staf dan siswa serta keluarga, yang keempat tenaga medis dan keluarga, yang kelima para leader di PPH dan SDH agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kami. Pada sore ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan program dari junior yang sudah berlangsung ya Tuhan, yaitu PTC. Terima kasih Bapa, karena PTC kami boleh berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur untuk hal itu dan kami percaya dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Melalui kegiatan PTC ini, hubungan antara orang tua, sekolah, dan juga anak murid boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sore ini juga kami berdoa menyerahkan program PPKM dan vaksinasi yang dilakukan pemerintah kami. Semua usaha yang dilakukan para pemimpin kami, pemerintah kami, kami tahu Tuhan yang terus menolong sehingga program yang mereka lakukan untuk COVID ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Berkati para pemimpin kami supaya mereka selalu berhikmat untuk mengambil setiap keputusan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan guru, siswa, orang tua, berkati semuanya, staf juga Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan yang tidak menentu dalam hidup kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang terus menolong sehingga kami boleh terus melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Berkati pekerjaan orang tua siswa, berkati kami semua guru dan staf, dan semua yang kami boleh usahakan Tuhan berkati. Supaya di tengah-tengah pandemi ini kami tetap bersyukur dan tetap menikmati cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sore ini juga kami berdoa menyerahkan
tenaga medis yang berusaha untuk menolong para pasien. Tuhan berkati bersama keluarga mereka. Berkati hati mereka Tuhan, berikan mereka selalu sukacita sehingga para medis boleh melakukan semua tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan mereka boleh sabar untuk melayani para pasien. Kami serahkan tenaga medis dan juga keluarga mereka, Tuhan yang terus menolong mereka, Tuhan yang terus menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore ini juga kami berdoa menyerahkan pimpinan kami di PPH dan SDH. Berkati mereka semua, para pimpinan kami di PPH dan SDH, supaya mereka boleh semakin bijaksana dan berhikmat dan mengambil setiap keputusan untuk melakukan tindakan yang terbaik dalam masa-masa pandemi ini, dalam mengelola setiap kebijakan yang ada melalui yayasan ini. Tuhan Yesus, tolong para pemimpin kami supaya mereka boleh menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik. Dan kami semua mendukung para pemimpin kami PPH dan SDH supaya mereka boleh semakin bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami, semua pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena seperti pujian kami bahwa hanya bersama Yesus kami tetap aman, tetap damai, dan melalui doa kami, kami percaya Tuhan yang terus menolong kami, karena hanya bersama-Mu Tuhan kami dapat bersuka cita. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Ini ungkapan syukur kami yang kami bawa beranaskan anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan atau penjelasan disiplin rohani yang kedua. Namun sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Yesus hanya sejauh doa. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Penolong itu tidak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Hidupmu, ingat
berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh. Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk masuk di dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu, kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan namamu. Sekarang kami akan masuk di dalam pembacaan dan renungan firmanmu. Biarlah Tuhan memberkati setiap hati kami, memberkati pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi petunjuk bagi kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, selamat sore teman-teman semua. Sore Pak. Oke, teman-teman, topik kita saya senang untuk boleh bersama-sama dengan teman-teman semua di sini untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Teman-teman ya, untuk mempersiapkan sebuah renungan atau sebuah devosi itu tidak terlalu sulit sebetulnya. Yang penting kerja, kerja, kerja gitu ya. Berdoa, kerja, berdoa, kerja. Yang sulit adalah memikirkan bagaimana mendelivernya. Siapa pendengarnya? Anda guru lebih pintar dari saya. Nah, kalian kan guru semua nih, pendidik. Saya merasa perlu memikirkan sejauh mana saya harus mendeliver kepada kalian gitu ya. Dan ini mudah-mudahan cukup berimbang. Ada devosinya, ada renungannya ya, ada tapi juga ada belajarnya gitu ya. Belajar terus capek, apalagi sore hari kayak gini. Tapi kalau cuma devosi tanpa belajar, devosinya mengawang-awang. Dari mana itu dasarnya ya? Jadi itu selalu menjadi challenge saya tuh. Kalau untuk sharing seperti ini di rekan para guru ya, yang adalah para pendidik. Nah, topik kita pagi ini adalah sore ini adalah tentang doa, doa Paulus yang saya beri judul doa permohonan Paulus ya. Dalam bahasa Indonesia kita hanya kenal doa ini dalam bahasa Inggris juga ada ya, intercessory prayer kita sebutnya, intercessory, doa permohonan. Tapi permohonan ini lebih tepat permohonan untuk orang lain, bukan permohonan untuk diri sendiri. Tetapi ya boleh juga, tapi yang dimaksud dengan intercessory prayer adalah doa untuk orang lain. Saudara, saya mau mulai dengan slide pertama, yaitu mengapa kita perlu berdoa untuk orang lain, saudara? Ada satu hal yang penting di slide kedua ya, bahwa di dalam iman Protestan kita tidak membutuhkan mediator doa. Sebetulnya bukan iman Protestan, saudara. Iman di Alkitab tidak mengajarkan kita membutuhkan orang lain untuk berdoa bagi kita. Tidak perlu. Jadi kita tidak perlu mediator untuk mencapai kepada Allah. Mediator kita satu-satunya hanya Yesus Kristus. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang masih berdoa kepada si A, si B, si C untuk disampaikan kepada Tuhan, itu tidak biblical. Lagi pula, mereka justru mungkin perlu kita doakan kepada Kristus. Nah, tidak membutuhkannya mediator dalam doa kita, tetapi menarik Alkitab minta kita mengajar kita untuk berdoa bagi orang lain. Jadi kita tidak berdoa kepada orang lain, tapi mendoakan orang lain dan doanya tetap kepada Yesus Kristus.
Saya mengambil beberapa ayat yang saudara bisa lihat bagaimana Paulus mengajarkan kita untuk berdoa bagi orang lain. Dari 2 Korintus 1 ayat 11. Kamu juga harus membantu kami dalam doa. Saya memberi tanda kurung karena terjemahannya saya ubah sedikit supaya lebih pas dengan bahasa aslinya. Bukan lebih pas dengan maunya saya ya, sorry. Lebih pas dengan bahasa Yunani-nya. Kamu juga harus membantu kami dalam doa supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Lalu Filemon 22, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Paulus lagi di penjara. Filipi 1:9, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Di sini Paulus tidak bicara keselamatan sebagai jiwa, tetapi dia lagi di penjara. Jadi konteksnya dalam Filipi 1 adalah di dalam penjara, jadi penjarakan karena Kristus, dan doamu akan membuat aku lebih cepat lah ya dibebaskan. Roma 15 ayat 30, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara. Jadi doakan aku dan saudara-saudara supaya aku terpelihara, supaya pelayananku disambut baik, supaya aku bisa datang kepadamu. Jadi jelas Paulus mengajarkan kita atau jemaat di Korintus, Filemon, Filipi, dan Roma untuk berdoa bagi dia. Dan ketika kita tadi mau memulai, saya juga ingat di 2 Tesalonika 3, judulnya adalah berdoalah untuk kami, saudara. Ya. Akhirnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, 2 Tesalonika 3, akhirnya saudara-saudara berdoalah untuk kami. Berdoalah supaya berita dari Tuhan dapat terus tersebar dengan cepat dan diterima dengan baik. Jadi Paulus pun meminta jemaat Tesalonika berdoa untuk Paulus yang sedang mengabarkan Injil. Ya. Nah, eksposisi 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2 ini, tanggal 11 Juli yang lalu, Pastor Craig baru membahasnya di KPC. Kalau teman-teman punya waktu, boleh juga masuk ke web ke YouTube-nya ya. Mungkin nanti Pak Denny bisa share tentang tema ini. Ini menarik sekali bagaimana Pastor Craig juga mengelaborate kita harus mendoakan orang lain. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa intercessory prayer, doa untuk orang lain, atau bahasa Indonesia sering menyebutnya doa syafaat, adalah doa yang penting. Mengapa penting? Kita akan lihat nanti. Bahwa bukan hanya untuk orang yang kita doakan, tetapi untuk kita pun kita akan mengalami manfaat. Terus saudara bertanya, doain orang lain manfaatnya apa? Gitu ya. Nah, kita akan lihat. Nah, saudara kita akan coba lihat dari Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Saya menyajikan ESV dan LAI seperti biasa, tapi saya mungkin akan membaca saya enggak tahu mau baca yang mana, ini panjang. Saya akan baca satu aja. Di dalam pembahasan saya nanti seperti biasa, saya akan berusaha menggunakan bahasa Indonesia selama bahasa Indonesia itu menjelaskan apa yang Yunani mau, tapi kalau saya melihat tidak bahasa Indonesia tidak mengeluarkan apa yang Yunani tulis, saya akan kembali ke ESV yang menurut saya lebih dekat. Setelah saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia aja, nanti kita akan lihat perbedaannya dengan bahasa Inggris. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami kami tiada menerima segala hikmat dan untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang, di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang kudus bagi kita semua. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami telah mendengar firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus menolong kami memahami yang kami baca, yang kami dengar ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah saya bagi doa ini menjadi tiga hal, yaitu pertama adalah karakter dari doa ini. Bagaimana doa ini sifatnya kayak apa. Lalu isi dari doanya. Yang ketiga, ekspektasi dari doa. Saudara, kalau berdoa harus punya ekspektasi. Jangan berdoa nggak tahu ekspektasinya apa. Maka Paulus mengajarkan kita tiga hal. Karakter doa, isi doa, dan ekspektasi dari doa. Ini akan menolong kita melihat tulisan yang panjang tadi. Saya mencobanya melakukan sintaksisasinya supaya mudah dilihat. Saudara. Yang pertama adalah karakter doa Paulus. Dikatakan, sebab itu, next-nya, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta. Ya, di sini tidak ada perbedaan. Jadi dikatakan bahwa Paulus, as and so, atau sebab itu, Paulus sedang merujuk kepada ayat-ayat di atasnya, saudara. Yaitu ayat 3-8 yang telah saudara lihat, itu adalah juga doa Paulus ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan untuk iman, pengharapan, dan kasih dari orang-orang Kolose. Saudara bisa melihat di dalam Kolose 3. Dalam Kolose 3 ayat 3, Kolose 1 ayat 3 dikatakan ayat 4, karena kami telah mendengar tentang imanmu, tentang kasihmu, oleh karena pengharapan. Jadi saudara jelas bahwa itu yang Paulus ajarkan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Paulus bersyukur kepada Tuhan atas orang Kolose yang dia belum pernah ketemuin. Jadi dia belum pernah ketemu, Paulus masih di dalam penjara, itu bukan hasil pelayanan dia, tapi dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengucap syukur atas keberhasilan pelayanan orang lain. Nah, ini persoalan kita, saudara. Sangat susah kita mengucap syukur untuk keberhasilan orang lain, gitu ya. Seringkali kalau ada orang lain berhasil, kalau tidak hati-hati, kita akan bilang, ah, dia terang aja berhasil. Dia kan begini, dia begitu, dia begini. Atau kalau lebih jelek lagi, ah, kalau gue lebih bagus lagi. Saudara, itu kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Itu bukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Paulus melihat ada jemaat yang gak ada hubungan sama dia dan berhasil mengikut Tuhan, maka Paulus bersyukur. Dan ini hal yang poin penting, bagaimana kita juga bisa bersyukur atas keberhasilan orang lain dalam mengikut Tuhan. Bukan justru kita ngenyek keberhasilan orang lain. Yang berikut dikatakan bahwa dalam karakter doa ini, yaitu Paulus mendasarkan sebab itu, maka yang berikutnya adalah dikatakan tiada berhenti-henti. Nah, tiada berhenti-henti ini, maka Paulus berdoa secara reguler atau rutin. Ya, bukan berarti Paulus di penjara dari pagi sampai sore, dia berdoa terus untuk orang Kolose. Tidak. Kata tiada berhenti-henti ini artinya dia rutin untuk berdoa kepada orang-orang di Kolose ini. Dan dikatakan kami berdoa dan meminta. Saudara mungkin bingung apa bedanya berdoa dan meminta. Saudara belajar satu kata baru, kalau belum pernah dengar, ini namanya hand diadis. Ya. Hand itu bahasa, itu dari kata Latin, dari kata Greek. Sebetulnya hand itu satu, dias, dis, dari dion, dari duo, dua ya. Dia itu artinya melalui. Ya. Jadi satu, melalui dua, gitu ya, hand diadis dalam bahasa Inggris. Ini adalah suatu ekspresi untuk menjelaskan satu hal dengan dua kata yang dikoneksi dengan kata dan. Jadi, kau memang bagus dan indah, cantik dan manis, gitu ya. Itu bicara tentang satu hal yang sama. Memang dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tidak terlihat dua kata ini diselingi dengan kata dan. Tetapi dalam bahasa Yunani jelas ini adalah hendiadis, yaitu dua kata yang sama. Kalau saudara bisa baca Greek, syukur. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Yaitu presukomenoi, kai, itunya dan, aitomenoi. Jadi dua kata yang sama, menoi-menoi, gitu ya, dihubungkan dengan dan. Jadi artinya tidak ada perbedaan, saudara. Jadi saudara jangan bikin cari gara-gara, oh dia berdoa, habis berdoa kita meminta. What the difference? There's no difference. Just kita datang kepada Allah, memberikan satu intensitas kita serius berdoa bagi orang lain. Nah, stop bentar, saudara ya. Kita selalu bertanya, apa masih ada waktu berdoa bagi orang lain? Ya, saya nggak tahu waktu saudara. Siapa yang akan kita doakan?
apakah orang yang baik sama kita, orang yang mengasihani kita, atau orang yang memenuhi kebutuhan kita, itu juga menjadi pertanyaan. Atau orang yang netral dengan kita, atau orang yang nyusahin kita. Nah, ini satu hal yang mungkin sangat sulit. Dan juga berapa sering kita mau berdoa bagi orang lain. Dan Paulus mengatakan dia regularly, frequent berdoa bagi orang lain. Saat ini teman-teman kita tadi di dalam doa, ya maaf, banyak sekali yang sakit COVID, kita perlu mendoakan mereka, apakah saudara mungkin kenal atau tidak kenal, tapi mendoakan mereka adalah hal yang baik, adalah kebajikan yang Alkitab ajarkan. Dua minggu terakhir ini saya harus menghadiri 8, saudara, kebaktian penghiburan, dan nanti malam satu lagi. Semua di lingkungan dekat saya, di rumah, di gereja. Sangat sedih, saudara. Jadi hari ini kita perlu berdoa bagi orang lain. Gitu ya. Tetapi secara khusus di dalam teks kita, Paulus mendoakan orang lain dalam hal apa, maka kita akan masuk ke isi doa dari Paulus. Ya. Maka isi doa Paulus, next-nya ya, yaitu, that you may be filled. Nah ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada sedikit masalah bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesianya dikatakan demikian, supaya kamu, jadi berdoa supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Jadi kita doakan Tuhan kasih dia hikmat dan pengertian, dan hikmat dan pengertian ini untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, saya tidak bisa memahami ini, tetapi dalam bahasa Inggris saya sudah cek lebih tepat, that you may be filled with the knowledge of his will. Jadi kita dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendak Tuhan. Jadi kita Paulus berdoa kepada orang Kolose supaya ngerti kehendak Tuhan itu maunya apa. Dan kata knowledge di sini menggunakan kata epignosis, yaitu kata yang lebih berrelasi, lebih relasional daripada sekedar cognitive knowledge. Ya, supaya engkau tahu loh, Tuhan maunya apa. Dan di dalam pengetahuan itu, engkau bisa menghidupi kebijaksanaan Tuhan, bijaksana dan pengertian. Nah, saya mencoba menerjemahkan sendiri, karena menurut saya ESV juga sedikit bikin bingung ya. His will in all spiritual wisdom. Saya diskusi dengan istri saya, what does it mean in spiritual wisdom? Gitu ya. Nah, tetapi maksudnya seperti ini, supaya kamu dipenuhi dengan pengetahuan sejati. Ya, saya menggunakan kata sejati karena knowledge-nya tidak menggunakan knowledge umum, yaitu epignosis. Ya. Dengan pengetahuan sejati akan kehendak Allah melalui segala hikmat dan pengertian yang berasal dari Roh Kudus. Kata spiritual di sana adalah from the Holy Spirit. Di mana dalam bahasa Indonesia tidak ada, hanya dikatakan pengertian yang benar. It's not about benar. Justru di dalam Kolose sedang beradu filosofi Yunani yang juga mengklaim dirinya benar dengan pengetahuan from the Spirit. Pengertian dari spirit. Jadi kata spiritual itu mengikat wisdom dan understanding ya. Jadi spiritual wisdom dan spiritual understanding. Jadi justru Paulus ingin orang-orang Kolose itu mengerti kehendak Tuhan dengan hikmat dan pengertian yang dari Roh Kudus. Ya, bukan yang sempurna seperti dalam LAI atau yang benar, tetapi yang dari Roh Kudus. Saudara enggak mungkin bisa sempurna mengerti Tuhan, Saudara. Mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna sampai kapan saya nggak tahu. Yang pasti dengan bijaksana, dengan hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Tanpa revelation, tanpa wahyu dari Tuhan, kita semua sulit untuk memahami kehendak Tuhan. Saudara, lalu Paulus melanjutkan ayat 9b ini ya, dipenuhi oleh ya, supaya kamu dipenuhi oleh atau dikatakan you may be filled. Ini adalah pasif. Jadi jelas bahwa untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, ini adalah dari Tuhan itu sendiri. Kita dipenuhi oleh Tuhan itu sendiri, pengenalan kita akan dia. Tidak ada yang bisa kita lakukan kalau Tuhan tidak mewahyukan sesuatu kepada kita, dan jelas Tuhan sudah memberikan wahyunya di dalam firman Tuhan. Nah, apa yang kita dipenuhi oleh apa? Dipenuhi pengetahuan akan kehendak Allah. The true knowledge of his will. Saudara, saya pernah bahas di grup ini, tapi saya lupa kapan. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata pengetahuan. Gnosis dan epignosis. Saudara, dalam
jemaahnya sama-sama pengetahuan, tetapi dua hal ini merefer kepada mirip tapi berbeda. Makanya saya tambahkan pengetahuan sejati. Ya, ini. Jadi Tuhan adalah pemberi pengetahuan, bukan dari dunia ini. Tentara akan terus berbenturan sebagai pendidik untuk mengajarkan bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu. Apakah dari dunia ini atau dari Tuhan mengenai mengerti kehendak Tuhan. Nah, gnostic system itu mengatakan bahwa untuk mengerti Tuhan, jadi ini gnostic yang ada di dalam dunia Kristen, ya, bahwa untuk mengerti Tuhan kau perlu A, B, C, D, E, F, G, H. Tetapi Alkitab atau Paulus mengatakan, no, you just need to know Christ. Ya. Itu big idea dari sini. Nah, dipenuhi oleh pengetahuan akan kehendak Allah dengan atau di dalam segala hikmat dan pengertian. Wisdom and understanding. Saudara, kalau saudara punya waktu, coba saudara baca kitab Amsal, maka saya sengaja menggunakan bahasa Inggris, wisdom dan understanding, untuk melihat setiap koneksi ke dalam Amsal. Saya cuma buka sampai Amsal 3. Kalau saudara teruskan lagi, saudara akan bisa melihat dalam Amsal 1, to know wisdom, to understand. Ya, Amsal 2 itu, to wisdom and to understanding. Blessed is the one who find wisdom and the one who get understanding. Lalu Amsal 3, the Lord by wisdom founded the earth. By understanding, he established the heaven. Coba perhatikan koneksinya bahwa pengertian kita mengenai kehendak Allah itu akan dihasilkan dari wisdom dan understanding yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Karena itu tidak ada cara lain, kalau saudara baca, saya koneksikan ini ke Proverb, ke Amsal, maka saudara akan lihat bahwa firman Tuhan, takut akan Tuhan, dan mempelajari firman Tuhan adalah sumber dari wisdom dan understanding. Jadi saudara tidak bisa berdoa di depan supaya dipenuhi keinginan atau dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak Allah, lalu saudara berpuasa di atas gunung, 7 hari, 7 malam, 40 hari, 40 malam, saudara tetap tidak akan tahu kehendak Tuhan. Nah, Tuhan tidak lagi bicara melalui puasa dan bertapa di hutan. Tuhan bicara melalui wisdom dan understanding, sudah Tuhan tulis di dalam firman Tuhan. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara merenungkan dan membaca, maka saudara akan mendapatkan wisdom dan understanding dan akan mengerti kehendak Allah. Berpuasa di hutan tidak akan menolong saudara. Yang berikutnya, saudara, apa? Oke, kita stop bentar lagi. Apa isi doa kita bagi orang lain? Paulus berdoa agar orang lain itu memiliki, dipenuhi pengertian akan kehendak Tuhan, penuh dengan wisdom dan understanding yang dari Roh Kudus. Maka kita berdoa untuk orang lain, apa yang kita doakan? Apakah kita berdoa kehendak Allah supaya orang itu bisa membedakan yang salah dan yang benar dari yang ada ini, atau kita selama ini doa kita ya cuma itu-itu aja, ya, gadget baru, kerjaan baru, pacar baru, ya, supaya kehormatan, ketenaran, kenyamanan. Saya tidak tahu apa yang saudara doakan, tapi mungkin saudara bisa pikir, membandingkan doa saudara dengan doa Paulus. Paulus mendoakan supaya orang itu mengerti kehendak Allah. Dan itu hanya dapat dengan wisdom dan understanding dari Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat ekspektasi dari doa. Ekspektasi dari doa ini adalah demikian, oh, dia berdoa supaya dipenuhi, next slide, dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak Tuhan, supaya apa? Supaya hidupmu layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Oh, saya suka dengan kata-kata, to walk in the manner worthy of the Lord. Ya, sebetulnya LAI menerjemahkan di tempat lain, berpadanan. Supaya hidupmu berpadanan dengan Injil. Supaya hidupmu berpadanan dengan panggilanmu. Supaya hidupmu berpadanan dengan Tuhan. Jadi, Paulus mendoakan orang Kolose mengerti kehendak Allah, memiliki kemampuan membedakan supaya hidupnya berpadanan. Ya, to walk di situ, atau bahasa Indonesia kali ini lebih tepat, to walk itu adalah idiom, artinya to walk around itu sama dengan to live, untuk hidup, bukan hidup layak.
sehingga hidupmu layak di hadapannya, sebetulnya lebih tepat adalah hidupmu berpadanan dengannya. Saudara, kembali bahwa a manner worthy adalah berpadanan, seperti orang bernyanyi dalam empat suara, cuma kita hidupnya harus sama, senada, supaya tidak beda-beda nada. Nanti diomelin sama guru musik saya, Ibu Novina itu. Ulang-ulang digunakan di dalam bahasa Inggris. Berubah. Tapi intinya sama. Kalau saudara melihat apa yang saya sajikan, a manner worthy of the gospel, a manner worthy of the calling, a manner worthy of God, a manner worthy of the Lord. Itu kita diminta hidup harmoni. Dan hidup yang harmoni adalah pleasing God. Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah itu menyenangkan Allah. Jadi doa Paulus supaya orang-orang itu mengerti kehendak Allah dan akhirnya hidupnya sesuai dengan kehendak Allah dan hidupnya menyenangkan Allah. Nah, ini goalnya ya. Next adalah implikasi dari orang-orang yang menyenangkan Allah adalah empat hal ini, saudara. Ya, saya kembali pakai bahasa Inggris, mohon maaf karena akan sulit menunjukkannya dalam bahasa Indonesia. Empat kata participle ini, empat kata sifat ini, atau bukan kata sifat, kata keterangan ini, merefer bagaimana orang yang hidupnya a manner worthy. Yaitu pertama, dia akan menghasilkan buah di dalam setiap pekerjaan baik, aktif, bearing fruit in every good work. Dan ketika orang itu bearing fruit in good work, saudara bisa melihat good work di sini merefer kepada berita Injil di dalam ayat 6. Yang kedua adalah secara pasif akan terjadi increasing in the knowledge of God. Ketika seseorang aktif melayani, ketika orang itu mengasihi Tuhan, memberitakan Injil, melakukan menghasilkan buah-buah perbuatan baik, maka itu adalah doing. Nah, ketika dia doing the kehendak Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan, at the same time, dia juga akan mengenal Tuhan. Nah, jadi mengenal Tuhan dari firman Tuhan, dan juga dari melakukan firman Tuhan. Maka saudara lihat ada empat kata keterangan kepada a man worthy, dua aktif, dua pasif. Artinya apa? Kalau saudara bearing fruit dalam berita Injil, dalam ayat 6 tadi, maka saudara juga akan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Saudara tidak bisa cuma baca firman, tapi tidak melakukan. Baca firman, melakukan, melakukan, baca firman, dua-duanya akan membuat saudara bertumbuh dalam Tuhan. Nah, orang yang hidupnya berpadanan dengan Tuhan juga akan dikuatkan oleh Tuhan itu sendiri. Maka yang berikutnya secara pasif, being strengthened with all glorious power. Jadi ada kekuatan yang akan menguatkan kita. Oh, nanti ini kata-kata ini ya, kekuatan yang menguatkan kita. Nanti diulang Paulus di dalam Kolose 1 ayat 29, his energy energized me. Ya, kalimat ini diulang-ulang oleh Paulus. Bahwa ada kekuatan yang menguatkan kita. Dalam hal ini, for endurance. Untuk bertahan. Untuk ketahanan. Dimana ketika kehidupan tidak nyaman, ada kekuatan. Yang keempat, secara aktif, kita juga diminta untuk mengucap syukur kepada Bapa dengan sukacita. Saudara, saya nggak tahu berapa banyak waktu, saya akan secara cepat, maka keempat kata keterangan ini, itu membentuk lingkaran, saudara. Yaitu berbuah dalam segala pekerjaan baik akan membuat engkau bertumbuh. Pasif di sini maksudnya, ya ada blessing yang saudara terima untuk growing, to know Christ, to know Him. Lalu yang kedua adalah kalau saudara juga dikuatkan Tuhan. Nah, ketika saudara dikuatkan, saudara juga akan mengucap syukur kepada Bapa. Yang berikutnya, saudara, mengapa kita mengucap syukur kepada Bapa? Ini sangat dalam teologinya, kita nggak akan punya waktu untuk go detail, karena ini satu sesi tersendiri, yaitu pertama, Bapa mengkualifikasi kita, memberikan kita kualifikasi atau meloloskan kita untuk berbagian di dalam warisan orang-orang kudus. Nah, ini kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat merefer kepada Exodus atau keluaran, saudara. Bahwa dia membuat kita, atau lebih konsep justification, dia membenarkan kita, dia menyatakan kita layak untuk masuk sebagai orang-orang kudus.
Dan Bapa, He has delivered us from the domain. Kata domain di sini, authority of darkness. Yaitu kita yang tadinya hidup di dalam kuasa kegelapan, di dalam power of sin, sekarang dipindahkan Tuhan, dibebaskan Tuhan. Tetapi setelah dibebaskan, bukan dibiarkan, tapi ditransfer ke dalam kingdom of His beloved Son. Jadi, mengapa kita mengucap syukur kepada Allah Bapa? Oleh karena Allah Bapa telah melayakkan kita menjadi orang kudus dengan cara mengangkat kita dari kerajaan gelap, kuasa dosa, kepada kerajaan terang. Nah, kerajaan terang ini adalah kerajaan terang dari anaknya, the kingdom of his beloved son. Saudara bisa baca 2 Samuel 7 yang merefers ini. Lalu Paulus menutup, di dalamnya, itu di dalam in whom, di dalam anak itu, ya, karena kita ditransfer ke dalam kerajaan anaknya, di dalam anaknya itu, kita mendapatkan penebusan, yaitu pengampunan akan dosa. Saudara, doa ini panjang, saudara coba baca lagi pelan-pelan, saya sarankan baca ESV dan coba lihat pembahasan ini, maka kesimpulannya adalah, saya menjadikan kesimpulan seperti ini, slide berikutnya ya. Paulus berdoa agar hidup, mudah-mudahan ini mencakup semua, agar hidup kita dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendak Tuhan, sehingga hidup kita diubahkan oleh pengetahuan sejati, sehingga Injil itu benar-benar berbuah. Dan kita lebih berelasi dengan Tuhan, dan lebih lagi dikuatkan, dan bertahan dengan sabar, dan bersyukur kepada Tuhan dengan sukacita. Saudara, Injil menjadi sesuatu kekuatan bagi kita. Injil menjadi dasar daripada kehidupan kita. Maka seperti yang saya pernah katakan, Injil adalah gerbang masuk, tapi Injil bukan cuma gerbang masuk, Injil adalah jalan untuk terus berada di dalam kerajaan ini. Jadi kita, slide berikutnya, kita tidak akan pernah lulus dari Injil. Saudara tidak akan pernah lepas hidup dari Injil ini. Kita akan bergerak lebih dalam lagi dari waktu ke waktu, karena kita harus terus melihat betapa berdosanya kita, tetapi kita harus ingat bahwa kita sudah berada di dalam kerajaan anaknya. Dan jauh lebih besar adalah kemurahan Tuhan. Mungkin di KTB saudara bisa bahas lebih detail mengenai hal ini. Maka beberapa pertanyaan aplikasi yang saya berikan sore hari ini adalah, kita semua sibuk, siapa yang nggak sibuk, kita semua lelah, kita tertekan dengan berbagai persoalan hidup. Ada yang kurang gaji, ada yang kurang, kalau kurang kerjaan nggak mungkin lah ya. Kurang istirahat, kurang rekreasi, kurang jalan-jalan, teman-teman sakit, orang tua sakit, beberapa guru ada yang telepon saya, orang tuanya sakit. Lalu kita lelah dengan semua ini. Dan seringkali sulit kalau dalam keadaan lelah, boro-boro berdoa bagi orang lain. Berdoa untuk diri sendiri aja berat. Tapi dari pembahasan kita mengenai Paulus, maka saya ingin men-challenge kita untuk memikirkan bagaimana justru dengan berdoa bagi orang lain, kita bisa melihat pekerjaan Allah, kita bisa mengenal Allah, kita bisa dikuatkan, dan menuntun kita kepada ucapan syukur. Mungkin kalau kita berdoa, yang reason yang membuat kita tidak bisa berdoa, mungkin akan hilang ketika kita berdoa. Kita sering sekali menjadikan alasan-alasan ini untuk tidak berdoa, tetapi justru di dalam doa Paulus, kita dikuatkan, kita, ketika berdoa kita dikuatkan, dan kita juga mendapatkan sukacita. Saudara, ada sebuah quote dari Martin Luther, tetapi diklaim tidak benar oleh para Luther scholar, ahli-ahli sarjana mengenai Martin Luther. Tetapi seru aja saya bacanya. Martin Luther bilang begini, ketika aku sibuk, aku berdoa. Ketika aku lebih sibuk, aku berdoa lebih lama lagi. Kalau aku sangat banyak kerjaan, aku berdoa berjam-jam. Saudara, saya juga tidak tahu itu benar perkataan Luther atau tidak, karena diklaim bukan. Tetapi saya menarik. Yang ingin diajarkan adalah, justru ketika kita sibuk, bukannya kita kurangin doa. Harusnya semakin mendekat kepada Allah. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah, sebetulnya saudara coba pikir, apa yang membuat kita
tidak berdoa, baik bagi kita atau bagi orang lain. Ini harus diklarifikasi dan dibereskan. Kalau enggak, saudara tidak akan pernah bisa berdoa. Kalau saudara hanya menunggu, tunggu mood untuk berdoa, tunggu enak, tunggu pengen untuk berdoa, saudara tidak akan pernah berdoa. Justru coba klarifikasi masalahnya di mana, kenapa saudara berdoa. Yang ketiga, saudara, Paulus bersyukur karena pekerjaan Bapa kepada orang lain, atas orang lain. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara bersyukur ketika ada orang lain dipakai Tuhan? Apakah saudara bersyukur ketika orang lain itu sukses dalam melayani Tuhan? Atau saudara yang tadi saya katakan, ah dia sih, ya memang begitu, dia sih banyak fasilitasnya. Oh dia kan guru senior. Ah dia kan kepala sekolah. Ah dia kan cuma guru, nggak punya tanggung jawab yang lain. Jadi seakan-akan kalau ada orang sukses, itu karena dia dapat fasilitas, kita tidak. Atau kita juga menambahkan, ah, kalau saya, pasti lebih bagus. Atau ini dua dosa yang kecil tampaknya, tapi berpengaruh sangat besar. Ketika ada orang lain sukses, Paulus mengucap syukur. Epaphras, Kolose. Dan ini bukan tantangan satu dua orang, tantangan banyak dari kita, karena kita merasa kita harusnya lebih hebat dari orang lain. Nah, kita perlu berdoa untuk ini. Tentu berdoalah untuk sesuatu yang benar, jadi bukan berdoa untuk sesuatu yang salah, berdoa untuk sesuatu yang kekal, bagi dirimu, ini juga berguna bagi kita, dan juga bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hambamu selesai, dan kiranya Tuhan mengampuni setiap kesalahan, dan memateraikan, memberkati setiap kebenaran. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.